Baptis Kediri. Bangga menjadi bagian masyarakat Kediri. Tahun 1957 merupakan permulaan perjalanan Rumah Sakit Baptis Kediri. Rumah Sakit Baptis Kediri sebagai lembaga yang mengabdikan diri di bidang pelayanan kesehatan. Kediri merupakan kota yang tenang, aman, toleran, dan dengan pertumbuhan perekonomian yang bagus. Kediri juga merupakan kota yang kondusif bagi perkembangan Rumah Sakit Baptis Kediri, sehingga dapat mencapai perkembangan seperti sekarang ini. Oleh karena itu, kini dan ke depan, kami akan terus berkiprah sebagai bagian masyarakat Kediri dan sekitarnya dalam mewujudkan masyarakat sehat. Karena kami, Rumah Sakit Baptis Kediri, sahabat terpercaya menuju sehat. Pemilihan kota Kediri sebagai tempat pelayanan diyakini sebagai bagian dari rencana Tuhan bagi peran serta Rumah Sakit Baptis Kediri. Nama saya Riri Smito. Saya bekerja di rumah sakit, punya kesan baik. Karena apa? Orang-orang rumah sakit yang sampai pensiun itu biasanya pekerjaannya baik, pengalamannya baik, dan tidak pernah mendapat teguran dari pihak direktur rumah sakit. Dan saya sampai pensiun itu dinyatakan baik karena merasa sampai keluar dari rumah sakit dinyatakan pensiun. Saya punya pesan, jadi rumah sakit itu harus
betul-betul sikapnya jujur. Nah, sikap jujur ini penting karena di sana itu karyawan itu melayani Tuhan, Tuhan Yesus. Jadi harus jujur perbuatannya, tingkah lakunya, termasuk pekerjaannya. Harus jujur juga mentaati peraturan-peraturan rumah sakit yang diberikan kepada karyawan itu. Saya mengucap selamat hari ulang tahun Rumah Sakit Baptis Kediri ke-64. Rumah Sakit Baptis Kediri, sahabat, terpercaya menuju sehat. Saya Erina Purwianti, perawat ICU Rumah Sakit Baptis Kediri. Saya lulus Sekolah Perawat Kesehatan Baptis tahun 1988. Dan beberapa saat setelah lulus tahun 1988 itu, saya langsung mengurus surat SK ke Dinkes Surabaya. Dan oleh petugas Dinkes Surabaya waktu itu ditawari mau bekerja sebagai pegawai negeri di mana. Tetapi saya memutuskan untuk tetap bekerja di Rumah Sakit Baptis Kediri. Setelah satu tahun saya menjalani masa capek di Baptis, pada tahun 1989 saya resmi sebagai pegawai tetap di Rumah Sakit Baptis Kediri sampai sekarang. Dan masa kerja saya hampir 32 tahun. Dan ternyata saya merasa bahwa ketika saya memutuskan untuk tetap di Rumah Sakit Baptis Kediri bukanlah suatu kebetulan. Tetapi banyak hal-hal yang Tuhan mau ajarkan kepada saya, yaitu bekerja dengan kasih. Dan saya masih tetap ingat dengan baik sampai sekarang bagaimana waktu itu kami bekerja bersama-sama dengan orang-orang misi. Dan sampai sekarang pun budaya itu masih melekat di perilaku saya ketika bekerja. Untuk itu, saya berpesan kepada perawat-perawat generasi yang ada di bawah saya, bekerjalah dengan kasih. Seprofesional bagaimanapun kita, atau sepandai apapun kita, kalau kita bekerja tanpa disertai kasih, semua pelayanan yang kita lakukan terasa tidak hidup. Walaupun tidak ada yang melihat, tetapi pasien dapat merasakan. Pasien dapat melihat bagaimana kita melayani mereka. Dan yang terlebih lagi, Tuhan yang akan melihat. Oleh karena itu, bekerjalah disertai dengan kasih. Supaya rumah sakit kita tetap jadi rumah sakit pilihan dan rujukan utama bagi masyarakat. Salam sehat. Shalom, selamat pagi. Perkenalkan, nama saya Andrea Surida Adiwardana dari sub bagian penerimaan Rumah Sakit Baptis Kediri. Saya melayani di Rumah Sakit Baptis Kediri ini masih 1 tahun. Kesan pertama kali saya bergabung dengan keluarga besar di Rumah Sakit Baptis Kediri ini adalah menyenangkan. Kenapa seperti itu? Karena dalam pelayanan kepada pasien selalu mengutamakan kasih. Dan saya yakin meskipun saya masih tergolong karyawan baru, tetapi visi misi RSBK bisa sejalan dengan etos kerja saya dan juga rekan-rekan saya yang ada di subbagian penerimaan Rumah Sakit Baptis Kediri ini. Terima kasih, selamat pagi, Tuhan Yesus memberkati.
Tanggal 28 Februari tahun 2021 adalah hari ulang tahun Rumah Sakit Baptis Kediri yang ke-64. Pemerintah daerah setempat, yayasan, dan juga keluarga besar Rumah Sakit Baptis Kediri turut berbahagia menyambut hari ulang tahun Rumah Sakit Baptis Kediri. Selamat pagi, salam sejahtera dalam kasih Tuhan kita Yesus Kristus. Yang terhormat, Bapak Wali Kota Kediri, Bapak Haji Abu Bakar. Yang terhormat, Kepala Dinas Kesehatan Kota Kediri, Dr. Fauzan Adima Mkes. Yang saya hormati juga pembina, pengawas, pengurus Yayasan Rumah Sakit Baptis Indonesia, Ketua BPN Gabungan Gereja Baptis Indonesia Pendeta Yosia Wartono, Ketua BPD Jatim 2 Pendeta Ed Merdi, dan yang saya banggakan seluruh karyawan Rumah Sakit Baptis Kediri beserta dengan Purna Bakti. Demikian juga saya kasihi seluruh pelanggan Rumah Sakit Baptis Kediri beserta rekanan-rekanan yang ada. Pertama-tama mari kita naikkan syukur kepada Tuhan Yang Maha Kuasa atas penyertaan dan pemeliharaannya
terhadap kita semua. Memperingati ulang tahun Rumah Sakit Baptis Kediri yang ke-64 di tengah kondisi pandemi COVID-19. Tentunya sangat berbeda dengan perayaan ucapan syukur memperingati ulang tahun di tahun-tahun sebelumnya. Kita tahu bahwa perkembangan Rumah Sakit Baptis Kediri dari awal rumah sakit berdiri sampai dengan saat ini terus terjadi perkembangan dalam jenis pelayanannya yang ditunjang oleh tenaga-tenaga kesehatan yang berkompeten, baik medis, paramedis, dan juga tenaga-tenaga non-kesehatan lainnya yang bersatu padu meningkatkan pelayanan dan juga sarana dan prasarana yang terus diperbaiki, ditambah demi menjamin mutu pelayanan dan keselamatan pasien yang menjadi tolok ukur dari fasilitas kesehatan. Terima kasih karena sesungguhnya masyarakat Kota Kediri, bahkan Karesidenan Kediri yang mempercayakan pelayanan kesehatan ke Rumah Sakit Baptis Kediri. Kami terus berbenah dengan regulasi-regulasi yang terus berubah demi meningkatkan dan memastikan mutu pelayanan kesehatan dari fasilitas kesehatan yang ada terus diperbaiki. Di tengah kondisi pandemi COVID-19, tema yang diusung oleh Rumah Sakit Baptis Kediri dalam ulang tahun yang ke-64 adalah kuat menghadapi tantangan. Dan ini sudah terbukti di saat yang sulit melayani pasien COVID-19. Terlebih lagi tenaga-tenaga kesehatan yang terpapar langsung dengan COVID-19 memasuki akhir tahun 2020 dan 2021, banyak tenaga kesehatan rumah sakit yang terpapar. Namun satu hal yang kita yakin dan percaya bahwa teman-teman boleh dipulihkan, boleh disembuhkan, sehingga boleh kembali melayani bersama-sama di rumah sakit ini. Walaupun ada juga yang sudah dipanggil Tuhan menyelesaikan pekerjaannya di dunia ini. Merupakan sesuatu hal yang di luar kemampuan kita. Namun, ini semua dinamika dalam pelayanan yang ada di Rumah Sakit Baptis Kediri. Dan komitmen dari seluruh Civitas Hospitalia, kami akan terus berjuang meningkatkan
mutu pelayanan rumah sakit demi keselamatan masyarakat Kota Kediri dan sekitarnya. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Rumah Sakit Baptis Kediri. Dirgahayu yang ke-64. Sahabat terpercaya menuju sehat. Kami melayani dan Tuhan menyembuhkan. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin. Shalom, salam sehat sahabat Baptis Kediri. Kita bersyukur pada saat ini kita bersama-sama akan menikmati satu kebenaran firman Tuhan yang menjadi landasan di dalam pelayanan rumah sakit ini, sekaligus menjadi tema besar daripada pelayanan rumah sakit terkait dengan hari ulang tahunnya yang ke-64. Dan kita akan bersama-sama menikmati kebenaran firman Tuhan ini. Karena perjalanan pelayanan rumah sakit ini dilandasi oleh kebenaran firman Tuhan. Maka tema besar ini dibawa untuk menyemangati segenap sivitas rumah sakit Baptis Kediri untuk terus melangkah di tengah-tengah pandemi ini, tetap eksis, tetap survive, melayani Tuhan dan meninggikan panji Kristus di tengah-tengah Kota Kediri. Bersama dengan hambanya Pendeta Dr. Ivan Budianto, NTH, dengan tema Kuat Menghadapi Tantangan dari Efesus 6 ayat 10. Tuhan Yesus memberkati. Kita akan bersama menikmati kebenaran firman Tuhan. Saudara-saudaraku, seluruh karyawan Rumah Sakit Baptis Kediri, kita berjumpa dalam suasana yang penuh kebahagiaan, penuh syukur di acara ulang tahun Rumah Sakit Baptis Kediri yang ke-64. Mari kita mendengarkan firman Tuhan sebagai pelengkap kita untuk menatap hari-hari kita ke depan. Mari kita berdoa lebih dulu sebelum kita mendengarkan firman Tuhan. Bapa dalam surga, kami mohon pimpinan-Mu dengan penuh syukur ketika kami boleh mengingat bagaimana Engkau sudah memelihara, menyertai Rumah Sakit Baptis Kediri sehingga hari ini boleh merayakan usia yang ke-64 tahun. Bila firman Tuhan yang kami dengar boleh menguatkan kami sekalian dalam nama Yesus Kristus. Amin. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, seluruh aktivitas Rumah Sakit Baptis Kediri sungguh merupakan sebuah kebanggaan ketika di tengah-tengah pandemi seperti ini kita boleh berada di sebuah pelayanan kesehatan yang sangat-sangat favorit di rumah di Kota Kediri, yaitu Rumah Sakit Baptis Indonesia ini. Dan sungguh-sungguh saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, pada kesempatan ini mari kita belajar firman Tuhan dengan sebuah tema di tengah-tengah pandemi ini, bahwa kita harus kuat menghadapi tantangan. Nah saudara-saudara, kalau kita melihat suasana sekarang ini, apa yang menjadi perbedaan dengan tahun-tahun yang lalu di acara-acara kita ulang tahun? Hari ini kita harus pakai masker. Hari ini kita harus semua membiasakan cuci tangan. Hari ini kita harus menjaga jarak. Hari ini kita harus bisa menahan diri untuk tidak berpergian. Hari ini kita betul-betul harus menjaga kesehatan kita dengan baik. Nah saudara-saudara, kita tidak bisa lagi menatap wajah-wajah yang begitu cantik dengan terbuka terlihat, begitu cakap.
kaum pria yang tampil. Seperti hari ini, saudara-saudara, kita harus melihat itu semua dengan sebuah keprihatinan, tetapi juga harus sebagai kebanggaan. Mengapa sebagai kebanggaan? Karena hari ini kalau kita melihat adalah sebuah karunia daripada Allah. Karena pandemi ini merupakan sebuah pandemi yang belum pernah terjadi dimanapun, di zaman manapun. Karena pandemi kali ini adalah bersifat global, seluruh dunia mengalami. Hampir seluruh negara terpapar COVID-19 ini. Tidak terkecuali kita yang ada di kota Kediri. Dan kalau kita perhatikan, virus corona ini begitu sangat mencemaskan banyak orang. Perasaan-perasaan negatif muncul. Bukan hanya perasaan, situasi yang dihadapi pun berubah negatif. Keuangan menjadi sulit. Usaha-usaha banyak yang tutup. Tetapi saudara-saudaraku, di tengah-tengah suasana seperti ini, saya mengajak kita melihat bahwa sekalipun para dokter, para perawat yang menghadapi pelayanan pasien COVID sudah melakukan sebuah perlindungan dengan APD yang ketat. Kita mendengar beberapa dokter, tidak sedikit, ratusan dokter meninggal. Termasuk kekasih kita, Dr. Arnold Kabaria Serworora, harus meninggalkan kita karena fisiknya tidak sanggup melawan virus corona. Nah, saudara-saudara, kita harus melihat ini sebuah tantangan ke depan. Tetapi kita harus tetap melaksanakan tanggung jawab kita dalam melayani pasien-pasien. Apakah itu pasien umum ataupun pasien COVID-19 yang juga menjadi tanggung jawab kita sekarang. Nah, bagaimana kita menghadapi semua itu? Kita perlu kekuatan rohani. Kita perlu kekuatan rohani. Atau kalau orang boleh bilang, kita perlu kekuatan supranatural dari Allah yang kita percayai. Nah, bagaimana kita melihat itu? Rasul Paulus memberikan sebuah nasihat yang tertulis di dalam Efesus pasal 6 ayat yang ke-10 berkata demikian. Akhirnya, hendaklah kamu kuat di dalam kekuatan. Akhirnya adalah kamu kuat di dalam Tuhan, di dalam kekuatan kuasanya. Nah, saudara-saudaraku yang dikasih Tuhan, ketika kita kuat di dalam Tuhan, ketika kita kuat di dalam kekuatan kuasa Tuhan Yesus, kita melihat kekuatan kuasa kebangkitan Tuhan Yesus yang telah mengalahkan maut, kematian. Kekuatan kuasa itulah yang menjadi andalan hidup kita. Tetapi bagaimana kita bisa merasakan itu semua? Tentunya dengan kekuatan iman kita. Iman kita. Karena ketika Yesus Kristus sudah bangkit dari kubur, Yesus adalah satu-satunya pribadi ilahi yang memberikan jaminan kemenangan buat kita dan kepada saudara-saudara sekalian yang percaya kepada Yesus Kristus. Dan jaminan kemenangan itulah yang menjadi pegangan kita untuk menatap ke depan. Bahwa kita pasti bisa berhasil, pasti kita bisa melewati pandemi ini dengan menang dan nama Tuhan dimuliakan. Nah, saudara-saudara, untuk semuanya itu kita perlu tahu mengapa kita berpikir bahwa ini adalah perkara rohani. Rasul Paulus mengingatkan di dalam suratnya yang ke Efesus ke-6 ayat ke-12 berkata demikian. Karena perjuangan kita bukanlah melawan darah dan daging, tetapi melawan pemerintah-pemerintah, melawan penguasa-penguasa, melawan penghulu-penghulu dunia yang gelap ini, melawan roh-roh jahat di dunia, di udara. Nah, saudara-saudara yang dikasih Tuhan, kita melihat Rasul Paulus mendapat hikmat Allah mencatat ini, bahwa kita hadapi bukan fisik, tapi adalah perkara roh. Nah, oleh sebab itu kita perlu melawannya dengan kekuatan roh, yaitu iman kita. Iman itulah yang bisa membuat kita menghadapi dengan kemenangan. Kekuatan kita di dalam Yesus Kristus. Kekuatan kita di dalam kekuatan kuasa kebangkitan Tuhan Yesus juga. Nah, saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, bagaimana kita bisa membangun kekuatan ini? Tentunya dengan kekuatan iman kita yang kita bangun, yang didasarkan pada setiap janji Allah, setiap firman Tuhan.
Dan ketika kita bisa memegang firman Tuhan yang menjadi kekuatan iman kita, maka kita bisa menghadapi tantangan ini pula dengan baik dan menang. Abraham menghadapi tantangan ketika harus diminta mengorbankan Ishak, sebuah tantangan yang Allah peradakan kepada Abraham. Dan Abraham tahu, dia rela mengorbankan Ishak karena satu hal yang dia tahu. Kalau anakku mati, kalau Ishak mati, aku tahu Allahku sanggup menghidupkan. Nah, itulah iman yang ditunjukkan Abraham kepada kita. Ishak sama, Ishak menghadapi bencana kelaparan. Ishak cenderung mau lari ke Mesir, tetapi Allah berkata, jangan pergi ke Mesir, tinggal di mana kamu ada sekarang. Aku akan memberkati engkau. Dan Ishak melakukan itu walaupun situasinya kering, paceklik, tetapi karena dia percaya kepada Allah yang sanggup memberkati hidupnya, Ishak menuai berlipat kali ganda. Saudara-saudara yang kasih Tuhan, kita belajar dari Yosua. Sebagai penerus Musa, Yosua harus memimpin bangsa Israel merebut tanah Kanaan. Kota pertama yang dihadapin adalah kota yang berbenteng sangat kuat. Yosua beriman kepada pimpinan Tuhan untuk melakukan apa yang harus dilakukan bersama para pemimpin, bahkan laskar pasukan Israel. Apa yang terjadi? Melihat keajaiban mujizat di tengah-tengah perperangan yang terus dihadapi sepanjang perebutan kota-kota di tanah perjanjian. Di akhir hidup Yosua menyaksikan bahwa dari semua yang baik yang Allah janjikan kepada bangsa Israel, tidak ada satu pun yang tidak digenapi. Semuanya digenapi. Kita lihat dari Daud sudah diurapi oleh Allah sebagai raja menggantikan Saul. Daud diperhadapkan dengan kesempatan menghadapi Goliat, orang yang tinggi besar, melampaui kemampuan dia. Tetapi Daud tahu bahwa dia bersama Allah bisa mengalahkan Goliat. Dan itulah Daud melihat kemenangan. Tetapi tidak berhenti di situ. Daud menghadapi ancaman, iri hati, kemarahan, karena rakyat lebih membesarkan, meninggikan Daud daripada Saul. Saul marah terhadap Daud dan berusaha membunuh Daud, tetapi Daud tidak mencoba membalas. Itulah kekuatan iman yang dimiliki Daud. Dia menyerahkan semuanya dalam kendali Allah, dan pada waktunya Allah meninggikan Daud. Kita semua belajar dari kisah Yusuf, di mana Yusuf punya janji Allah, tetapi Yusuf diperhadapkan dengan kebencian saudara-saudaranya. Yusuf dijual, Yusuf jadi budak, bahkan Yusuf dimasukkan penjara tanpa kesalahan. Tetapi tangan Allah tidak pernah lalai menggenapi janjinya. Allah menuntun Yusuf untuk pada satu titik yang begitu luar biasa. Semalam dari penjara, dia menjadi pemimpin besar di Mesir. Daniel sama, tiga orang Ibrani sama. Semuanya diperhadapkan dengan tantangan, dan iman mereka terhadap Allah dan janjinya, itulah yang menguatkan mereka menghadapi tantangan dengan penuh kemenangan. Hari ini saudara-saudara, kita pun diperhadapkan seperti itu. Di dalam suasana ulang tahun ini, saya mengajak kita sama-sama melihat bahwa marilah kita kuat menghadapi tantangan yang menghadap kita. Karena bersama Yesus kita bisa menghadapi dengan penuh kemenangan. Saudara-saudara yang dikasih Tuhan, kita menguatkan iman kita. Iman kita yang didasarkan kepada janji Allah. Iman yang kita dasarkan kepada Allah yang sanggup menggenapi firman-Nya. Itulah kekuatan kita. Mari kita bangun. Karena dengan demikian, kita pasti akan menang menghadapi tantangan ini sampai pandemi berakhir. Bukan cuma itu, persoalan-persoalan hidup saudara dan saya pun, pribadi maupun keluarga, ketika kita mendasari hidup dengan kekuatan yang daripada Tuhan Yesus, kekuatan kebangkitannya, kekuatan akan penggenapan firman-Nya, pasti saudara dan saya akan menang menghadapi tantangan hidup ini. Kiranya firman Tuhan ini akan menguatkan kita di masa pandemi, di acara ulang tahun
Rumah Sakit Baptis Kediri. Tuhan Yesus memberkati kita. Baik Bapak Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan, mari bersama-sama kita bersehati dan kita akan berdoa bersama. Bapa di dalam surga, kami mengucap syukur pada kesempatan saat ini karena kami boleh bersama-sama dalam ulang tahun Rumah Sakit Baptis Kediri yang ke-64. Tuhan, kami bersyukur karena kami melihat sebuah perjalanan yang luar biasa sejak perintisan rumah sakit ini dimulai sampai dengan hari ini. Kami boleh melihat sebuah perjalanan panjang yang dalam kendali Allah, sehingga kami boleh melihat semuanya adalah karena Allah punya kehendak untuk Rumah Sakit Baptis Kediri ini boleh melayani banyak orang. Maka saat ini Tuhan, secara khusus di tengah situasi pandemi corona yang masih kami alami bersama-sama, kami berdoa supaya para pimpinan di Rumah Sakit Baptis Kediri ini diberkati oleh Tuhan. Mulai direktur, staf, semuanya diberkati oleh Tuhan dalam hikmat-Mu untuk terus bisa membawa kemajuan perkembangan Rumah Sakit Baptis Kediri ini sekalipun di tengah-tengah kesulitan dan keterbatasan yang ada. Kami juga berdoa untuk para dokter, para karyawan di setiap bidang masing-masing, setiap bagian masing-masing, untuk terus bisa menghadirkan kasih Kristus, baik dalam kerjasama antar karyawan, antar dokter, atasan dan bawahan, demikian pula kerjasama antar bagian diberkati oleh Tuhan. Ketika Allah menyatukan hati, menyatukan visi, maka akan menjadi bagian yang indah untuk dirasakan ketika melayani pasien, melayani keluarga pasien, dan itu akan menjadi satu bagian yang indah muncul dalam setiap aktivitas pekerjaan yang ada. Tuhan, kami juga berdoa, biarlah Tuhan karuniakan kekuatan dan kesehatan untuk keluarga besar Rumah Sakit Baptis Kediri. Kami menyerahkan lembaga-lembaga kesehatan semuanya, baik itu rumah sakit maupun juga klinik-klinik di bawah naungan Yayasan Rumah Sakit Baptis Indonesia. Tuhan memberkati di tengah situasi yang tidak mudah ini, supaya saudara-saudara kami ini pun bisa melakukan pelayanan-pelayanannya dengan baik, tetap menjadi berkat sekalipun situasi terbatas. Kami juga menyerahkan para pembina, pengawas, dan pengurus Yayasan Rumah Sakit Baptis Indonesia diberkati dalam hikmat Tuhan untuk terus membawa, mendampingi setiap rumah sakit dan klinik-klinik ini dalam perkembangan dan pertumbuhan yang ada. Tuhan Yesus, kami menyerahkan gabungan Gereja Baptis Indonesia. Kami rindu gabungan Gereja Baptis Indonesia sebagai bagian dari keluarga besar kami pun juga diberkati oleh Tuhan, bersinergi bersama-sama, setiap organ, setiap pimpinan organ diberkati oleh Tuhan. Demikian pula sampai kepada gereja-gereja dan lembaga-lembaga yang ada, semuanya juga tetap bisa eksis kuat, teguh, berdiri tegak di tengah segala situasi pandemi saat ini. Demikian pula kami berdoa untuk kota Kediri di mana kami tinggal, di mana kami berada, dan khususnya Rumah Sakit Baptis Kediri ada di tengah-tengahnya. Kami menyerahkan para pimpinan kota kami. Kami menyerahkan Forkopimda diberkati oleh Tuhan untuk boleh bersinergi dengan tokoh-tokoh agama, dengan lapisan masyarakat, supaya terus membangun kebersamaan yang indah. Dan kami juga rindu Rumah Sakit Baptis Kediri ketika dipercaya, diizinkan, dan atas karunia Tuhan ada di tengah-tengah kota Kediri, terus menjadi berkat, terus menjadi saluran berkat, dan terus menjadi saluran untuk melayani masyarakat yang ada di kota Kediri dan sekitarnya. Terima kasih Tuhan, kami terus rindu Allah memberkati perjalanan selanjutnya ketika menapaki tahun-tahun berikutnya. Allah memberkati, Allah menyertai Rumah Sakit Baptis Kediri dalam berkat dan kendali Tuhan. Terima kasih Bapa, inilah doa permohonan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus saja kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Thank you.
28 Februari tahun 2021 adalah hari ulang tahun Rumah Sakit Baptis Kediri yang ke-64. Pemerintah daerah setempat, yayasan, dan juga keluarga besar Rumah Sakit Baptis Kediri turut berbahagia menyambut hari ulang tahun Rumah Sakit Baptis Kediri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom. 68 tahun sudah Rumah Sakit Baptis berkontribusi dalam menyehatkan masyarakat Kediri dan sekitarnya. Di masa pandemi ini, fasilitas kesehatan menjadi garda terdepan dalam penanganan COVID.
COVID-19. Saya, Abdullah Abu Bakar, Wali Kota Kediri, mengucapkan selamat ulang tahun untuk Rumah Sakit Baptis Kediri. Semoga selalu menjadi sahabat terpercaya menuju sehat. Semakin kuat menghadapi tantangan, memberikan yang terbaik dalam pelayanan kesehatan. Shalom. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Saya Dr. Fosan Adima, MKes, Kepala Dinas Kesehatan Kota Kediri, dalam rangka menyambut hari ulang tahun ke-64 Rumah Sakit Baptis Kediri tahun 2021. Kami atas nama keluarga besar Dinas Kesehatan Kota Kediri mengucapkan selamat ulang tahun yang ke-64 Rumah Sakit Baptis Kediri. Semoga Rumah Sakit Baptis Kediri selalu kuat menghadapi tantangan di era pandemi COVID-19. Tetap semangat dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat Kota Kediri. Sahabat terpercaya, mohon sehat. Sukses terus untuk Rumah Sakit Baptis Kediri. Beri padamu doa tulus hati. Bapak Ibu, Civitas Hospitalia Rumah Sakit Baptis Kediri yang berbahagia merayakan ulang tahun ke-64. Izinkan saya memulai kata sambutan dengan menyanyikan sebuah pujian yang diingat sepanjang masa. Dalam bahasa Inggris, it is well with my soul. Dalam bahasa Indonesia, nyamanlah jiwaku. Ketika hidupku sentosa teduh atau lagu ini adalah sebuah lagu yang menguatkan siapapun dalam kondisi yang kadang-kadang kita tidak pernah mengerti. Dalam rangka merayakan ulang tahun ke-64 Rumah Sakit Baptis Kediri, Civitas Hospitalia, direksi, seluruh staf dan karyawan, semua pemangku kepentingan, kita sadar tahun ini bukan tahun yang mudah. Tahun ini bukan juga bisa katakan tahun yang penuh dengan susu dan madu. Tahun ini adalah tahun penuh tantangan. Tema tahun ini, kuat menghadapi tantangan, adalah tema yang pas. Kita berjuang sejak pandemi berawal. Kita berusaha melakukan upaya-upaya untuk mengatasinya. Kita juga berusaha untuk melakukan yang terbaik sambil tidak meninggalkan tugas dan tanggung jawab kita masing-masing. Tapi kisah kita adalah kisah yang tidak mudah dihadapi. Ada kekhawatiran, ada juga ketidakpastian, dan bahkan ada duka ketika kita kehilangan orang yang kita kasihi. Tiba-tiba kita dihadapkan kepada suatu posisi di mana tidak ada seorang pun di dalam Civitas Hospitalia bisa mengatakan, saya bisa menghadapi ini dengan kepastian. Akal, pikiran, sumber daya, kemampuan, kepandaian, dan apapun yang kita miliki seakan-akan tidak mampu untuk menghadapi semuanya ini. Dalam situasi seperti inilah,
ketika Paulus dalam Efesus pasal 6 ayat 10 mengingatkan kita untuk kuat dalam kekuatan Tuhan adalah kembali mengingatkan saudara dan saya tanggung jawab pelayanan kita, tanggung jawab untuk tetap menjadi bagian dari karya Allah di dunia ini. Melalui pelayanan kesehatan adalah ketika kita terus berusaha memberikan yang terbaik untuk siapapun. Hari ini ketika kita merayakan 64 tahun, ada jalan panjang dari kisah Rumah Sakit Baptis Kediri. Ada jalan panjang dari setiap anggota Civitas Hospitalia. Mari kita teruskan jalan itu dalam kekuatan Tuhan, sambil kita bersama-sama melihat ke belakang, menyadari kasih Tuhan yang sudah luar biasa, menyadari bahwa Allah telah menempatkan orang-orang luar biasa di kiri dan kanan kita. Oleh karena itu, tetaplah profesional, tetaplah akuntabel, dan apalagi kita spiritual dalam segala hal yang kita lakukan untuk memuliakan Tuhan dan menjadi berkat bagi sesama. Semua orang tidak terkecuali merayakan tahun ini dalam keprihatinan, tetapi juga dalam iman, meyakini bahwa kalau kita melakukan yang terbaik, Allah tidak pernah meninggalkan kita. Allah selalu ada. Allah bersama dengan kita seperti penggubah lagu ini. Dalam kesedihan yang mendalam kehilangan 4 anaknya, ia tetap mengatakan, "Nyamanlah jiwaku. Nyamanlah jiwaku." Karena Allah tidak pernah lelah, Allah tidak pernah meninggalkan kita. Nyamanlah jiwaku. Selamat ulang tahun ke-64. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin. Salam damai sejahtera dalam kasih Tuhan kita Yesus Kristus. Salam sehat dan bugar kepada segenap Civitas Hospitalia Rumah Sakit Baptis Kediri. Saya Ketua Badan Kurs Nasional Gabungan Gereja Baptis Indonesia mengucapkan banyak terima kasih oleh karena diberikan kesempatan untuk sambutan Direktur Rumah Sakit Baptis Kediri Dr. Rus Esther Gris Lumbuan, spesialis mata, begitu juga Bu Ija Maria Escop Nurse, Ketua Panitia Hari Ulang Tahun Rumah Sakit Baptis Kediri ke-64. Saudara-saudara yang saya kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, tema ulang tahun ke-64 pada tahun ini adalah kuat menghadapi tantangan. Saya kira panjang lebar pengkhotbah sudah menguraikan tentang hal ini berkenaan dengan firman Tuhan yang diambil dari Efesus pasal 6 ayat yang ke-10. Saya ingin memberikan beberapa hal yang penting untuk kita ingat supaya Rumah Sakit Baptis Kediri betul-betul kuat menghadapi tantangan. Tantangan begitu banyak dan begitu rupa. Hari-hari ini kita semua masih menghadapi pandemi COVID-19. Demikian juga tantangan berikutnya adalah Rumah Sakit Baptis Kediri berada di Kota Kediri di mana di sekitarnya demikian banyak rumah sakit yang semuanya juga menginginkan menjadi tempat setiap orang memberikan diri untuk mendapatkan pengobatan ketika mereka sakit. Dan rumah sakit ini ingin merebut hati masyarakat supaya setiap masyarakat yang sakit betul-betul memberikan diri untuk diobati di Rumah Sakit Baptis Kediri. Ini tantangan yang kedua. Kemudian tantangan yang ketiga adalah sebetulnya dari dalam diri sendiri. Dari dalam kami, saya bersyukur oleh karena Rumah Sakit Baptis telah mengambil semboyan menjadi sahabat terpercaya menuju sehat. Menjadi sahabat terpercaya menuju sehat. Kalau ini direalisasikan dari intern dan juga terhadap para pemercaya, rumah sakit ini akan menjadi pilihan utama bagi masyarakat yang memang membutuhkan jasa
pengobatan untuk kesembuhan mereka semuanya. Nah, saya ingin memberikan penegasan kepada sahabat menuju sehat. Sebelum kita menjadi sahabat bagi orang lain, maka di antara kita seharusnya sudah terbangun kehidupan bersama, persahabatan yang karib, yang akrab dan kuat di antara satu dengan yang lainnya. Setiap tenaga kesehatan, demikian juga pembantu-pembantu nakes. Semuanya dari seluruh sivitas Hospitalia Rumah Sakit Baptis Kediri harus menjadi sahabat satu dengan yang lainnya. Saya teringat apa yang dinyatakan oleh Tuhan Allah pada waktu peristiwa Menara Babel. Ketika semua manusia menuju kepada satu arah saling bergandeng tangan, Tuhan berbicara. Mulai hari ini tidak ada segala sesuatu yang mereka rencanakan yang tidak akan terlaksana. Oleh karena itu, saya ingin jikalau rumah sakit ini sungguh-sungguh ingin kuat menang menghadapi segala tantangan, marilah kita semuanya mengupayakan baik pikiran, perbuatan maupun sikap kita membangun kehidupan bersama yang satu, yang utuh untuk memenangkan kompetisi, untuk kuat menghadapi tantangan dan untuk selalu menjadi berkat bagi seluruh masyarakat pemercaya. Dirgahayu Rumah Sakit Baptis Kediri, kuat dan berkemenangan menghadapi segala tantangan. Amin. Kepada Tuhan, kita boleh merayakan ulang tahun ke-64 dengan tema kuat menghadapi tantangan. Dalam Efesus pasal 6 ayat 10 yang kita sudah dengar bersama mengatakan, akhirnya hendaklah kamu kuat di dalam Tuhan, di dalam kekuatan kuasanya. Mendorong kita untuk tetap kuat. Kuat imannya melalui persekutuan dengan Tuhan. Kuat imunnya. Kita sudah dilakukan vaksinasi hampir seluruh karyawan Rumah Sakit Baptis Kediri. Terima kasih untuk pemerintah yang sudah memfasilitasi vaksinasi untuk tenaga-tenaga kesehatan bahkan masyarakat umum. Berikutnya adalah kita tetap harus dengan makan makanan yang bergizi dan juga tetap menerapkan protokol kesehatan 5M. Buat tenaga kesehatan dan juga masyarakat umumnya. 5M, memakai masker dengan benar, mencuci tangan dengan sabun dan air mengalir, dan juga bisa menggunakan hand sanitizer. Harus menjaga jarak, mengurangi mobilisasi, dan juga menghindari kerumunan. Khususnya untuk tenaga kesehatan yang ada di Rumah Sakit Baptis Kediri. Gunakanlah APD sesuai level di unitnya masing-masing. Untuk memastikan bahwa kita bisa kuat menghadapi tantangan COVID-19. Bekerjalah sesuai dengan SOP untuk memastikan bahwa mutu pelayanan rumah sakit tetap terjaga, baik untuk keselamatan pasien dan juga tenaga kesehatan. Ucapan terima kasih kepada seluruh karyawan Rumah Sakit Baptis Kediri
yang sudah menjalankan semua fungsi di bagian masing-masing. Terima kasih juga kepada panitia, penyelenggara hari ulang tahun Rumah Sakit Baptis yang ke-64. Tuhan Yesus memberkati Rumah Sakit Baptis Maju, Indonesia Maju. Pada setiap acara ulang tahun Rumah Sakit Baptis Kediri, selalu memberikan penghargaan masa kerja. Untuk tahun 2021 ini, pada ulang tahun Rumah Sakit Baptis Kediri yang ke-64, diberikan penghargaan masa kerja kepada 45 orang karyawan. Untuk penghargaan masa kerja 10 tahun, diberikan pada 5 orang karyawan dengan mendapatkan 1 bulan gaji dan cuti 12 hari. Penghargaan masa kerja 20 tahun diberikan kepada 20 orang karyawan dengan mendapatkan 2 bulan gaji dan cuti 12 hari.
penghargaan masa kerja. Untuk masa kerja 25 tahun diberikan kepada 16 orang karyawan. Mereka mendapatkan sebuah lencana emas dan cuti 12 hari. Penghargaan masa kerja 30 tahun diberikan kepada 4 orang karyawan dengan mendapatkan 1 bulan gaji dan cuti 12 hari. Pembina Pengurus Pengawas Yayasan Rumah Sakit Baptis Indonesia, yang terhormat aparat pemerintahan Kota Kediri, yang terhormat Direktur Staf Rumah Sakit Baptis Kediri, dan yang terkasih seluruh karyawan Rumah Sakit Baptis Kediri, mengucap syukur luar biasa karena penyertaan Tuhan di era pandemi COVID-19 ini, kita Rumah Sakit Baptis Kediri masih bisa merayakan
ulang tahun yang ke-64. Tema kita pada ulang tahun ini adalah kuat menghadapi tantangan, diambil dari Efesus 6 ayat 10. Kita akan terus berdoa supaya rumah sakit kita bisa tetap melayani kesehatan masyarakat Kota Kediri khususnya. Saat ini, walaupun kita merayakan ulang tahun dengan online, sederhana tapi sangat bermakna karena melibatkan seluruh karyawan Rumah Sakit Baptis Kediri. Terima kasih kepada seluruh panitia atas kerja keras untuk terlaksananya acara kita ini. Adapun kegiatan hari ulang tahun Rumah Sakit Baptis yang ke-64 sebagai berikut. Yang pertama, sudah dilakukan seleksi perawat atau bidan berprestasi pada tanggal 13 Februari yang lalu untuk perawat pelaksana dan juga perawat manajer. Ini bekerja sama dengan bidang perawatan karena ini merupakan program 1 tahun dari bidang keperawatan yang setiap hari perawat-perawat dan bidan itu dievaluasi kinerjanya. Dan puncaknya adalah tanggal 13 ini diadakan seleksi. Yang kedua adalah lomba mutu, yaitu menyusun risk management unit, dilaksanakan pada tanggal 20 Februari 2021 dan dilakukan seleksi 10 dari 42 yang sudah mengumpulkan dari unit-unit, diambil 4 yang terbaik. Ini adalah program dari KMKP Rumah Sakit Baptis Kediri. Yang ketiga, dilakukan talk show online dengan tema Hidup Bijak di Era Pandemi COVID-19 bersama Dr. Eva Nirmala, spesialis patologi klinik. Dilakukan tanggal 25 dan 26 Februari serta dilanjutkan tanggal 4 sampai tanggal 5 Maret dan juga tanggal 10 Maret, dilaksanakan pukul 9 sampai pukul 11. Diharapkan semua karyawan akan bisa mengikuti, dan tanggal 10 diharapkan masyarakat bisa mengikuti talk show ini dan ada tanya jawab. Kita bisa lebih mengerti bagaimana hidup bijak di era pandemi COVID-19. Bersyukur juga bahwa renovasi ruang Sarah sudah selesai, tinggal finishing, dan nanti kita akan bisa melihat di dalam tayangan video. Puncak acara kita yang terakhir adalah dilaksanakannya ibadah syukur yang akan ditayangkan pada tanggal 28 Februari. Rangkaian acara akan disampaikan juga penghargaan pada 45 karyawan masa bakti 10 tahun, 20 tahun, 25 tahun, dan juga 30 tahun. Dan juga penghargaan kepada juara lomba mutu dan juga perawat bidan berprestasi. Demikian yang bisa saya sampaikan. Selamat ulang tahun ke-64 Rumah Sakit Baptis Kediri. Selamat ulang tahun kepada kita semua.